kan ada aturannya. Jadi kalau ada kecurangan laporkan kepada kami, baik ke Pak LH Kadisdik, pasti kan kami tindak. Ya kan terbukti yang di zonasi ada yang dianulir. Walaupun sudah pengumuman, kami tidak ragu menganulir kalau memang ditemukan kesalahan, ya kecurangan. Ya. Tanya Pak Kadisdik, itu karena tiap hari berkembang. Ya, di atas 200 yang pasti ya. Dan itu masih terus bertambah. Pan ini ya langkah pertama kami setelah PPDB ini beres, saya akan mengundang seluruh Kadisdik kabupaten kota termasuk KCD kepada cabang dinas untuk kita ya semacam FGD ya, focus group discussion itu untuk kita mengusulkan atau melaporkan kepada Kemendikbud bentuk ideal itu seperti apa. Jangan sampai ini kan berulang ya, dan kasihan semua, kasihan orang tua ngakalin, sekolah ditekan habis-habisan, kami juga berusaha menekan aturan tapi juga masih ada keluhan-keluhan itu. Jadi bagaimana, apakah bentuk terbaiknya seperti apa, nanti kami akan kumpulkan semua itu ya. Oke, kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.